Selamat datang di SNR Blora. Guyon kandang, jangan lupa subscribe ya biar kondang. Salam ngarit. Selamat siang sahabat ternak. Selamat datang lagi di SNR Farm. Hari ini saya akan memberikan sebuah cara atau trik bagaimana untuk mengatasi kambing-kambing yang lambat pertumbuhannya atau kambing-kambing kerdil biar menjadi cepat pertumbuhannya. Di sini akan saya pakai percobaannya itu di kambing jenis kacang. Kambing itu seperti apa? Nanti kita bahas dulu kambingnya itu seperti apa. Oke, ikuti saya. Nah, ini kambingnya. Kambingnya ini jenis kacang, kecil sekali ini. Kambing ini saya beli cuma 300.000. Kulitnya, bulunya juga masih berantakan, belum sempurna. Ini kemarin sudah saya lakukan percobaan sekali, dan ini akan saya ulangi lagi bagaimana mengatasi biar ini namanya Susi. Susi ini biar cepat pertumbuhannya. Ini jenis kambing kacang. Kita coba untuk jenis kambing kacang. Kalau untuk yang kambing jenis seperti di dalam kandang itu ada Jawa Randu, ada juga Crossbur, ada juga Jawa Biasa, tapi itu Jawa Super yang depan tadi yang hitam. Ini kita akan jadikan percobaan bagaimana ini kambing yang berapa kilan ya? 1,2 tangan saya sebesar ini. Ini cuma berapa? 300.000. Saya akan coba untuk bagaimana kambing ini cepat pertumbuhannya. Kalau makan dia sudah lahap, jagoan kalau makan, cobor juga lumayan, tapi pertumbuhannya kok ini sudah hampir 1 bulan di sini ya, baru 1 bulan ya sudah lumayan lah, tapi kecil sekali nih kambingnya, cuma 300.000. Jadi akan coba bagaimana ini kita 1 bulan 2 bulan lagi kita akan request, kita bahas kambing ini bagaimana besarnya. Oke, bagaimana caranya? Saksikan video berikutnya. Nah, ini. Kita suntik dia. Untuk yang pertama kita suntik pakai Suntik komplek. Ini triknya biar dia mau tenang dulu. Kalau udah tenang, tutup matanya. Tutup matanya biar tenang dulu. Mbak. Nah, sudah tenang, sudah tidurkan. Ini sudah kita suntik di pahanya, di bawah kulit. Sudah kita suntik 3 cc. Nanti 1 bulan lagi kita lihat ini ya, perbedaannya seperti apa, apakah semakin besar atau tetap saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah ini saya suntik tadi, saya makanannya saya nambah dikit, yaitu saya kasih campuran. Jadi rumputnya ini dia hanya kasar rumput biasa, cuma ada ini saya kasih campuran toge
atau kecambah ya. Jadi buat memacu juga saya kasih kecambah, dicampur di dalam rumputnya atau hijauannya ya. Lain nanti sore juga dia akan dicombol. Bagaimana ini? Nah, ini saya kasihkan. Bisa dilihat itu makannya milih cambahnya. Saya kasih cambah. Nanti kita akan lihat 1 sampai 2 bulan lagi besarnya seberapa. Ini masih kecil sekali. Yes.